Thanks buat kalian yang udah ngeklik video ini. Di video kali ini, masih dalam pembahasan dunia tasawuf. Barangkali dari sebagian orang menganggap tasawuf selalu diidentikan dengan menjauhi dunia, menyendiri di gunung, berpakaian dari kain kasar yang terbuat dari kain wol, atau ninggalin kemewahan harta dunia secara total. Bahkan ada yang menganggap bahwa mereka itu meninggalkan keluarganya gitu aja. Sebentar, sepertinya keliru kalau memahami informasi yang kayak gitu. Oke, sebelum video jangan lupa like video ini, dan bagi kami yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya guys. Jika menganggap bahwa dunia tasawuf kayak gitu, tentu saja hal ini nggak bener. Tentu kenapa ada pemahaman kehidupan sufi identik dengan ninggalin segala hal yang duniawi. Salah satu jawabannya, ya karena ada kesalahpahaman tentang makna zuhud yang sebenarnya. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, bab zuhud, nerangkan bahwa zuhud pada hakikatnya merupakan sikap nggak bergantung kepada dunia. Oke, dari penjelasan Imam Ghazali tersebut, sekiranya cukup sedikit merubah pandangan kita tentang zuhud. Jadi, kata kuncinya, tidak bergantung kepada dunia. Bukan sikap meninggalkan dunia sepenuhnya. Artinya, zuhud adalah mengendalikan dunia dan tidak dikendalikan oleh dunia. Nah, jika dengan pemahaman zuhud yang seperti ini, maka tidak heran jika akan menemukan fakta bahwa ada beberapa sufi yang kaya raya dan tetap hidup dalam kenyamanan duniawi. Meskipun demikian, mereka tidak pernah lalai dalam mengingat Tuhan, menggunakan harta mereka secukupnya. Berikut kisah para sufi yang kaya raya. Yang pertama ada Ibnu Arabi. Ada sebuah kisah yang menggambarkan betapa kayanya Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi ini punya murid seorang nelayan yang hidupnya sangat sederhana banget gitu kan. Kerjanya dia sehari-hari tuh mancing. Mancing ikan di laut, dan hasil tangkapannya ia sedekahkan ke orang. Sedangkan ia cuma makan kepala ikan dan sisa-sisa daging yang nempel di tulang ikan. Pokoknya muridnya Ibnu Arabi yang ini sangat miskin dan sederhana banget dah. Nah, karena udah lama berguru sama Ibnu Arabi, dan akhirnya dia menjadi seorang sufi yang zuhud, dan dia pun punya murid. Suatu ketika, ia menyuruh muridnya ini untuk mengunjungi Ibnu Arabi untuk menyampaikan pesannya. Si nelayan ini berpesan kepada muridnya, nanti kalau kamu ketemu sama Ibnu Arabi, tolong ya sampaikan salamku dan mintakanlah nasihat untukku. Tanyakan kepadanya, apa sih yang membuat diriku ini merasakan kebuntuan jiwa? Nah, maka berangkatlah tadi si muridnya menuju rumah Ibnu Arabi. Singkat cerita, ia sudah sampai nih di sana, dan dia melihat betapa duniawinya Ibnu Arabi. Rumahnya bagaikan istana yang megah, lantainya dari marmer, pelayannya tampan-tampan dan cantik-cantik. Kebun dan ladangnya luas, ternaknya banyak, kemudian ia ragu. Apa benar ia seorang sufi gitu kan dalam hatinya? Hidup dengan bergelimpangan harta seperti ini, tidakkah pantas menjadi seorang sufi? Sedangkan guruku hidup dalam kesengsaraan dan kemiskinan di pinggir pantai, yang makannya saja hanya kepala ikan dan tulang, gua bang si murid tadi. Singkat cerita, bertemulah ia dengan Ibnu Arabi yang pakaiannya sangat bagus, dan kemudian ia menyampaikan pesan dari gurunya tadi untuk dimintai nasihat. Kata Ibnu Arabi bilang gini ke murid itu, sampaikanlah kepada gurumu, masalahnya adalah jangan terikat kepada dunia. Nah, tambah bingung lagi si muridnya tersebut. Dalam pandangannya, yang keduniaan itu ya justru Ibnu Arabi, sedangkan gurunya yang nelayan itu ya sudah sangat-sangat sederhana, tidak duniawi sama sekali. Nah, singkat cerita, si murid tadi kembali dan menemui gurunya. Dengan ragu-ragu, ini mau disampaikan nggak ya gitu kan? Karena ini menurut dia udah nggak masuk akal sama sekali. Bagaimana mungkin yang jelas-jelas kaya menasehati orang miskin, yaitu si nelayan, tentang jangan terikat kepada dunia? Awalnya dia nggak mau nyeritain nasihat dari Ibnu Arabi yang menurut dia nggak masuk akal itu. Namun karena desakan dari gurunya ini, akhirnya dia sampaikan juga nasihat dari Ibnu Arabi, yaitu jangan terikat dengan dunia. Akhirnya si nelayan tersebut menangis dan mengatakan, iya benar. Tambah bingung lagi si murid itu kan.
Jadi pengakuan si nelayan selama ini, aku itu makan kepala ikan dan tulang-tulangnya yang ia rebus sebagai makan malamnya. Namun di dalam hatinya itu dia berandai-andai, seandainya gitu kan. Seandainya yang ia makan itu adalah ikan yang utuh gitu kan. Nah, itulah sedikit cerita tentang kekayaan Ibnu Arabi. Pesan yang bisa kita ambil bahwa boleh seorang sufi itu memiliki kekayaan. Contohnya adalah Ibnu Arabi. Namun walaupun ia memiliki dunia, dia tidak sekalipun lalai hatinya dalam mengingat Allah. Maka dunia itu bukanlah hal yang berarti baginya. Jika dianalogikan, seorang sufi itu seperti seseorang yang menjaga api pada lilin dan berjalan di tengah-tengah keindahan malam di suatu kota yang megah. Dia hanya berfokus ke lilin itu, bagaimana caranya biar nggak mati apinya. Artinya, ketika ia fokus saja ke lilin itu, ia tidak peduli lagi dengan gemerlapnya dunia sekitarnya. Begitu juga dengan sufi. Ia hanya berfokus kepada keintimannya dengan Tuhan, sehingga dia tidak melirik apapun lagi, tidak menginginkan sesuatu lagi, dan tidak bergantung kepada apapun lagi kecuali kepada Allah. Maka banyak kok para sufi yang kaya seperti Ibnu Arabi. Contoh lain itu adalah Abdullah bin Mubarak. Nah, bagi yang biasa terjun ke dunia tasawuf atau yang suka belajar tentang akhlak dalam Islam, pasti mengenal siapa itu Abdullah bin Mubarak. Dia adalah seorang ulama sufi yang hidup di zaman abad kedua Hijriah. Abdullah bin Mubarak terkenal karena kecerdasannya, baik hatinya, dan kebijaksanaannya. Bahkan kata-kata bijaknya sering banget muncul di buku-buku besar kayak Ihya Ulumuddin, Kitab Utul Kulub, dan lain sebagainya. Beliau lahir dari keluarga pengusaha yang punya banyak harta. Meskipun punya banyak harta, dia tetap menjadi orang yang dermawan dan hidup sederhana. Selain itu, ada juga seorang wali kutub bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagi penganut Ahlussunnah wal Jamaah, semua pasti sepakat atas kewaliannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau adalah guru hampir semua ulama yang hidup di masanya. Jadi ceritanya beliau itu punya guru bernama Abu Sa'ad Al-Makarami, seorang alim dari Baghdad di masanya. Dia juga punya guru tasawuf namanya Hamad Ad-Dabas. Nah, ketika gurunya yang Abu Sa'ad meninggal, beliau ini langsung dipercaya memegang madrasah gitu kan. Nah, dari situlah ketenaran Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai ulama sufi dan wali agung mulai masyhur. Juga kemudian menjadi guru seluruh orang Baghdad. Dan secara otomatis akan mendapatkan harta yang melimpah yang sebenarnya tidak pernah beliau harapkan. Kemudian ada juga Abu Hasan As-Sazili. Dia adalah seorang guru sufi pemimpin tarekat Saziliyah. Nah, keunikan beliau ini sangat berbeda dengan sufi lain yang berpakaian sederhana. Nah, sebagaimana umumnya kan, para sufi itu kan pakaiannya sederhana. Sedangkan dia ini nggak mau, dia harus pakai pakaian terbaik, pakaian yang bagus-bagus. Itulah keunikannya beliau. Terus keunikan lainnya, beliau ini tidak pernah mengarang kitab. Dan ketika ditanya tentang hal ini, beliau berkata, "Kitabku adalah muridku." Dan memang murid beliau banyak mewarisi ajaran beliau seperti Abu Abbas Al-Mursi, serta muridnya yakni Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebagaimana ulama lain, Abu Hasan dikenal sebagai ulama sufi yang kaya raya, bahkan sampai muncul anggapan orang awam bahwa tarekat yang paling mudah adalah Sajiliyah, karena tarekat ini memperbolehkan hidup kaya. Kekayaan Abu Hasan As-Sazali ini diperoleh dari usaha bidang perkebunan. Namun demikian, baik Abdullah bin Mubarak, Abdul Qadir Jailani, dan Abu Hasan As-Sazili, meskipun kaya raya dan berkecukupan harta, mereka adalah sosok sufi yang kedermawanannya tidak diragukan lagi. Mereka mendapat dunia karena memang mendapatkannya, bukan mengejarnya. Dan itulah tentang para sufi yang kaya raya. Dan masih banyak lagi kisah sufi-sufi yang kaya. Cerita tadi hanya sebagai contoh saja. Dari kisah tokoh-tokoh tadi, kita bisa simpulkan bahwa sufi tidak melarang seseorang untuk menjadi kaya. Menjadi kaya itu merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut disyukuri. Namun dalam perspektif sufi, hati kita tidak boleh bergantung kepada dunia. Jangan habiskan usia kita untuk mengejar dunia, tapi jadikanlah dunia sebagai kendaraan menuju ridho Allah. Dengan kata lain, kita harus bijak dalam menggunakan harta tersebut. Dengan harta, umat Islam bisa mendirikan ribuan masjid, ribuan pesantren, memberantas kemiskinan, membangun fasilitas umum,
mendongkrak ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih dan sampai jumpa. See ya.